Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia masker di perlintasan jalan Pasir Koja, Bandung, Rabu kemarin. Razia digelar untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di wilayah kota Bandung. Meski berulang kali dilakukan razia, namun kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker masih rendah. Banyak ditemukan pengguna jalan yang tak memakai masker saat berada di luar rumah. Kenapa nggak pakai masker, Pak? Lupa baru sadar. Aduh, ada masker apa dua, Pak? Petugas memberikan sanksi berupa teguran dan sanksi sosial kepada para pelanggar. Petugas juga memberikan edukasi dan memberikan masker kepada warga di jalan. Lakukan tindakan sanksi ya, baik itu sanksi sosial maupun fisik. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena saat ini Kota Bandung kembali menjadi zona merah COVID-19.